kano juga tuh. Enjoy banget, jadi pengen deh naik itu kano. Keren deh ah. Suasana di sini lebih ramai. Cucuk. Dengan aku mau on the way kembali kita ke Senayan Park. Pakai sandal dulu. Ya, kita langsung aja menuju Senayan Park. Come on. Assalamualaikum. Anak-anak belum pada pulang kerja. Jadi sekalian beli pesanan juga, pesanan buat teman aku ya. Cus, kita menuju ke depan. Nah, ini suasana kontrakan anak-anakku tercinta. Ups. Ya, kita jalan aja. Misi. Yeah. Kita naik angkot aja. Biar hemat guys. Misi bu. Yeah. Nih suasananya kontrakan. Dari ujung ke ujung kontrakan semuanya. Nah itu dia. Busnya sudah datang. Bisa kita naik. Haredang guys. Kemana kita harus melangkah? Di sini aja. Kita duduk depan aja. Akhirnya nyampe. Maksudnya nyampe halte JCC Senayan. Turun melalui tangga. Dan kita akan jalan sedikit olahraga. Cus. Nih, lagi di jalan depan Gelora Bung Karno. Hah. Di sana bangunannya. Aku harus jalan sedikit deh. Lumayan jalan. Biar kurus. Kita menuju ke sana. Senayan Park. Kita lihat di sana nih. Dari bawah. Sudah kelihatan kan? Oke, kita menuju ke sana. Kita lewat mall. Akhirnya ini berada di depan spa. Mau nyebrang guys. Nah ini bangunannya seperti apa gitu. Dari luar sih kurang menarik, kurang berwarna, tapi dalamnya kita lihat, karena ini baru pertama kali aku kesini. Yuk, ayo kita masuk ke pintu utama. Oke, kita masuk ya. Oke. Nah, seperti ini suasananya. Sepi. Kita naik 3 lantai.
Kita lihat aja dulu. Jangan dulu ke atas. Kita lihat di bawah aja seperti apa. Oh, ada acara guys, ada acara. Ayo. Ayo. Kita naik 3 lantai. Suasananya sepi. Belum buka semua apa gimana? Lumayan capcok. Nih, aku mau ketahui. Mallnya sih tidak terlalu ramai. Malah cenderung sepi. Kalau aku bilang cenderung sepi. Apa karena hari-hari apa? Biasa gitu. Eskalator ke sana. Tidak jalan sampai sini. Akhirnya kita sampai di atas. Untuk mallnya sih tidak terlalu ramai. Mungkin karena jam-jam kerja. Entahlah kalau weekend. Yuk kita keluar. Masuk ini suasananya. Oke. Suasananya cantik emang. Emang cantik guys. Suasananya nih seperti ini. Nah, aku lagi di bawah dan suasana kotanya seperti itu. Oke, kita naik ke atas aja. Kita naik ke atas, ramainya di atas. Kalau di mallnya mah tidak terlalu ramai gitu. Nah, seperti ini. Istimewanya di sebelah mana? Ke sana. Lihat pemandangan aja. Nah, seperti ini. Nah, suasananya seperti ini, teman-teman semuanya. Bagusan HI. Bagusan HI, guys. Bagusan HI. Pemandangannya begini aja sih. Kita lihat ini. Nah, cuma lihat dari atas. Turun dari atas, kita turun. Tempat mainan deh. Kita turun. Kita menuju lantai LG. Oke deh, kita lihat danaunya. Ini mallnya sepi banget. Tidak ramai, tidak ramai. Itu sudah baik, bukit tikar ya sih kan. Nih, resto-restonya. Oke, kita masuk aja ke Hyundai. Ini. Ya, ini yang keren. Ini yang keren, guys. Bagian yang lain mah sepi. Yang di sini ramai. Di atas tidak terlalu ramai juga. Mungkin ganti suasana deh. Ganti suasana. Suasananya romantis banget. Ini. Di sini daripada di atas. Aku suka di sini. Suasananya kan di sini kan. Seperti di aku hari ini. Trading change that loss membuat perubahan. Kita tunggu perubahannya kembali.
lanjut. Suasana di sini lebih ramai. Cucuk. Cucuk banget. I like it. Keren guys. Nah, suasananya seperti ini. I like it. Anu karena resep guys, anu karena resep tuh. Oke, selfie selesai. Kita akan turun again. Kita akan menuju pulang, menuju perjalanan pulang kembali. Tapi aku masih betah karena view-nya itu indah, keren pokoknya mah. Susah, kita akan balik aja. Ada orang foto guys. Ayo kita lewat sini aja. Permisi, permisi. Oke. Kita keluar. Sudah agak malam. Agak-agak ramai sedikit. Mungkin tadi pada apa kerja, sekarang udah bubaran kerja, mulai ramai. Kita turun ke bawah. Oke, kita menuju danau. Kita menuju keluar. Nah, sebelah sana danaunya. Udaranya panas. Tidak ber-AC. Oke, kebetulan di sana. Asyik mama, mama. Ada acara juga. Aduh, enak di sini daripada di atas, say. I like it. Di sini lebih ramai. Nah. Ini suasana di danaunya. Lebih ramai pengunjung daripada di dalam mallnya. Kita akan menuju ke sana. Ramai juga. Ini, di situ juga ada perahu. Nih, keren deh. Cocok banget buat nongki-nongki sore hari sampai malam, ramai. Nah, banyak yang selfie-selfie di sini nih. Untuk naik park. Untuk sebelah sini ramai. Christmas Festivalen. Oh, ramainya sebelah sana. Tempat nongki-nongki. Oh, mungkin besok ada acara. Kita maju. Dan di sini ada acara. Suasananya ramai. Entah acara apa. I don't know. Aduh, patungnya tinggi-tinggi banget. Aku sampai mana ya? Oh my god, cuma sampai pinggangnya. Nih. Gimana ini kalau jatuh, harus mengganti patung ini. Rame banget suasananya. Sore jadi rame. Tapi aku harus pulang. Takut kemalaman guys. Lagian sudah malam juga. Malam. Ian sudah sore. Jadi aku harus capcus. Capcus guys. Ayo teman bebek. Kita pulang. Pulang.
Kano juga. Enjoy banget. Jadi pengen deh naik itu kano. Keren deh ah. Suasananya tambah sore, tambah ramai, tambah romantis. Kalau yang punya pasangan. Kebetulan aku. Oke. Kita akan menuju pintu utama. Dan kita akan pulang lagi. Pulang dari pulang. Kita masuk. Kita masuk mau kembali. Adem, ngadem again. Ngadem again. Oke. Kita keluar. Kita pulang guys, pulang. Kita pulang. Kita menuju bawah. Panas banget. Di dalam dingin, di luar panas.